Ya, tradisi emas bulu tangkis di Olimpiade kembali terjaga. Bahkan pencapaian medali emas di Olimpiade 2020 Tokyo saat ini berhasil mengukir sejarah. Ganda putri Indonesia yang sejak Olimpiade 1992 Barcelona hingga Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016 tidak bisa berkutik, akhirnya menjadi yang terbaik di Olimpiade 2020 kali ini. Pasangan Gracia Poli Apriani Rahayu sukses menggenapi raihan emas di pentas Olimpiade yang sebelumnya sudah diraih oleh tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan juga ganda campuran Indonesia. Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan mantan pemain ganda putra Indonesia yang juga pernah menyabet emas di Olimpiade Sydney pada tahun 2000, Chandra Wijaya. Selamat malam Mas Chandra. Ya, selamat malam. Ya, sebelumnya kita mau mengucapkan selamat, ini bulu tangkis Indonesia kembali menorehkan prestasi. Kita harus kembali bangga bahwa bulu tangkis ini masih menjadi juara dunia ya. Iya, juara Olimpiade, Mbak. Betul, betul. Oke, Mas Chandra, ini sudah lengkap tradisi emas bulu tangkis di Olimpiadenya, tetapi kalau misalnya kita menghitung-hitung, kita butuh waktu 28 tahun untuk mencapai posisi puncak dalam Olimpiade sejak Olimpiade Barcelona 1992. Nah, pertanyaannya, ini apa saja sih sebenarnya tantangan ganda putri Indonesia selama ini? Ya, tentunya kalau bicara mungkin persiapan cukup panjang ya. Ini juga tidak lain karena pembinaan yang selama ini berjalan cukup baik. Dan ya kalau saya tentu saja sebagai praktisi atau pelatih dan pembina saat ini harus justru langsung cepat mengantisipasi ya. Artinya ini kan khususnya di masa pandemi ya, kita juga melihat keterbatasan atau kendala yang ada, sekaligus ya bersyukur di saat kondisi seperti sekarang Grace Apriani masih akan muncul sebagai pahlawan ya, ini sebagai salah satu ya berkah lah untuk bangsa Indonesia atau kita semua yang pastinya sangat mengharapkan atau bangga atas prestasi yang diraih dari 270 juta rakyat Indonesia kan, Mbak. Betul, gitu. Betul, betul. Jadi ini merupakan kado yang spesial lah ya, apalagi ini mendekati hari kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga sejarah untuk ganda putri yang belum pernah meraih medali di Olimpiade dan kali ini berhasil bahkan langsung meraih medali emas. Ya, ini luar biasa sekali ya. Betul-betul, sangat harus kita apresiasi. Tapi iya, kembali betul. Tidak bisa menutup mata kalau misalnya dikomparasi apalagi kepada ganda putra gitu ya. Perkembangan dan inkonsistensi sektor bulu tangkis putri ini bisa dibilang kan memang sedikit beda gitu dengan putra. Nah, apakah menurut... Banyak sekali ya yang mesti kita tinjau ulang atau evaluasi sebagai PR ya kita yang besar sebetulnya, karena akumulasi pembinaan atau kualitas kapasitas yang dimiliki oleh Gracia dan Apri ini bukan hanya 5-10 tahun yang lalu ya, artinya ini juga program pembinaan dari PBSI yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi yang penting lagi sekarang selain euforia kemenangan, kita juga mempersiapkan pelapis berikutnya, regenerasi kita ke depan, sehingga kita semua atau katakanlah prestasi ganda putri maupun yang lainnya bisa tetap konsisten kan gitu. Oke, nah itu bicara mengenai regenerasi Mas Chandra. Kita tahu kalau misalnya bisa dilihat dari usia gitu, ini usia Gracia Poli kan bisa dibilang tidak atau sudah sangat matang gitu. Nah, walaupun kita tahu kalau misalnya chemistry tidak bisa bohong atau kedepannya kita tidak tahu apakah Gracia dan Apri ini masih akan terus berpasangan. Tapi kalau misalnya skenarionya Apri harus mencari pasangan baru dengan usia yang katakanlah rentangnya tidak begitu jauh, ini kalau bisa mengkalibrasi, bagaimana sih memilih pasangan yang tepat untuk Apriani? Apakah ada parameter khusus? Oh iya, pasti nanti pelatihnya ya akan meninjau lebih dalam ya, khususnya yang pasti pasangan ini tidak bisa mungkin bertahan 1-2 tahun ke depan ya, apalagi memang ada keterbatasan katakanlah ya Grace sudah lebih senior ya, apalagi 11 tahun itu beda dua generasi itu, ya ada ibaratnya. Jadi memang berikutnya Apriani harus dicari lagi ya, buat ke depan semakin langsung mempersiapkan diri ini. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat ya untuk Grace Apri, juga pelatihnya yang luar biasa, Enjian dan Mas Hafid ya, itu juga ya tentunya peran besar untuk
membuat mereka bisa berhasil sampai saat ini ya. Mm-hmm, betul betul. Saya kira itu sih Mbak. Oke, Mas Chandra, kalau bicara ganda, ini sebenarnya ada parameter khusus nggak sih memilih pasangan yang bisa cocok, yang punya chemistry yang bagus gitu untuk bisa mencapai gol menang? Ya pasti mental karakter ya, ini kan bisa kelihatan memang kapasitas ya, dari awal juga saya menilai atau melihat memang Apriani ya, khususnya Grace juga yang sudah syarat pengalaman, sudah punya jam terbang yang bagus sekali, artinya mental secara karakteristik atau mental juara sudah mumpuni ya, atau punya kapasitas dan momennya juga tepat, atau mungkin pastinya Grace memaksakan diri untuk bisa tampil bagus ya, malah boleh dibilang saya juga sangat appreciate ya, artinya penampilan Grace Apri ya, kali ini pada perempatan final juga sangat luar biasa ya, artinya performance-nya tidak menurun sedikit pun dari awal sampai terakhir bermain tadi perebutan medali emas ya Mbak. Oke. Tapi kalau misalnya ngelihat bagaimana perjalanan mereka sendiri, ada perbedaan nggak sih Mas dari awal Gracia Apri ini berpasangan sampai dengan saat ini? Iya, kendalanya pasti banyak. Kan artinya bukan hanya kendala ya. Juga mungkin cedera. Oke. Mas Chandra? Di sendiri kan beberapa kali ganti pasangan. Jadi memang yang dalam pas yang ya karena mungkin sedikit kejlok ya, artinya sama-sama harus punya kapasitas yang sama gitu, kualitas secara teknik mental ya, jadi mereka mampu niatnya sampailah katakanlah mau targetnya sampai ini, terus kita tahu seperti sekarang standarnya. Oke. Mas Chandra mungkin bisa digeser sedikit gadgetnya karena sinyalnya tadi sedikit putus-putus, tapi saya masih ingin menanyakan satu lagi pertanyaan Mas, karena yang hari ini bertanding kan bukan hanya ganda putri Gracia Poli dan juga Apriani Rahayu ya, kita juga bicara mengenai tunggal putra yang hari ini akan memperebutkan medali perunggu. Nah, prestasi Anthony Ginting. Update terbaru saya lagi informasinya. Menyaksikan live-nya Mbak. Dan ini Anthony Ginting udah berhasil meraih medali. Sudah perak, berhasil meraih medali perunggu. Ya. Jadi, iya, ini seracat langsung nih 11-21, 11-1, 13. Oke, kita di sini sangat bersorak. Saya pribadi karena lagi siaran, saya tidak bisa menonton pertandingannya. Informasi yang saya dapat dari Mas Chandra Wijaya. Selamat sekali lagi Indonesia. Jadi, kita mendapatkan medali perunggu. Medali perunggu lagi yang diraih oleh Anthony Ginting barusan. Oke. Ini sekalian kita tanya Mas, menurut Mas Chandra sendiri melihat bagaimana performa Anthony Ginting kali ini seperti apa dan mengkomparasikannya semua dengan performa tunggal putra Indonesia saat ini? Ya, mungkin untuk Anthony Ginting hanya mungkin dari faktor latihan dan cara bermain, taktik strateginya yang kebetulan bermain atau melawan juara Olimpik juga sebelumnya, tentu tidak mudah dan kita lihat Chenlong bermain apik sekali, sangat matang, bahkan secara fisik pun masih sangat prima ya, jadi ya menurut saya perlu terobosan atau latihan yang lebih luar biasa lagi, terlebih lagi katakanlah masih banyak melakukan salah sendiri atau masih kurang stabil ya, jadi itu masih yang kelihatan dan yang terutama lagi mungkin sudah berusaha all out ya, tapi inti sendiri bermain kurang lepas atau tidak all out betul atau tidak bisa all out betul ya, yang sebetulnya skor pertandingan pun banyak dimenangkan oleh Ginting sebetulnya, Mbak. Ya, kalau kita tahu itu skor besarnya atau head-to-head mereka itu 8-4 sebetulnya. Menangkan oleh Ginting. Nah, yang membuat kalah? Ya, itu tadi penampilannya atau justru ada kalanya ingin bermain bagus ya, justru underperform gitu ya. Betul-betul jadi, mental sedikit, berperan ya. Kurang maksimal yang sebetulnya. Ya terus terang memang melawan Chenlong, Ginting harus bermain ya dua kali lipat atau bermain lebih keras dan lebih cepat, bahkan harus bisa tahu ya menempatkan posisi bola dan seperti kemarin terlalu mudah aja
artinya belum kurang tahan dan penempatan bola yang masih kadang terburu-buru sehingga banyak sekali melakukan kesalahan sendiri juga sih. Oke. Sekali lagi ya, berarti singkat saja Mas Chandra terakhir. Oke. Okay. Sangat tangguh ya. Apalagi dari Tiongkok kita tahu ya isinya banyak sekali jawara. Mas ya, Chandra ya, terakhir. Mas Chandra terakhir. Di lapangan sangat mungkin ya katakanlah persiapan ya. Tiongkok hampir 2 tahun tidak ikut turnamen misalnya. Mm-hmm. Terus juga secara ranking ya, terus apalagi katakanlah yang di luar itu yang bisa jadi perhatian gitu. Ternyata untuk di lapangan atau pertandingan kelas Olimpiade ya, orang bisa begitu drastis berubahnya. Banyak atau kuda hitam ya. Bisa perform yang tadinya biasa menjadi sangat luar biasa juga. Ya ternyata seperti itu. Oke. Okay. Ya. Jadi yang namanya olahraga, kita tidak bisa melihat bagaimana hasilnya sampai hasil tersebut atau akhirnya itu terlihat di depan mata seperti itu ya Mas Chandra. Ya, dan juga banyak faktor lainnya yang betul-betul menarik untuk sebuah prestasi ya, dalam perjuangannya, prosesnya maupun ya tahapannya ya, artinya bisa sampai menjadi juara itu kan tentunya kita bisa menilai sendiri bagaimana tadi perjuangan Grace Apri ya. Dan juga Anthony Ginting saat ini. Baik, ya. Mas Chandra, karena durasinya sangat sempit, kita harus sudahi dulu dialog pada malam hari. Tapi sekali lagi kita ucapkan selamat atas keberhasilan pasangan Gracia Poli dan juga Apriani Rahayu, serta yang baru-baru ini Anthony Ginting berhasil merebut medali perunggu untuk Indonesia. Selamat malam Mas Chandra, sehat selalu. Kita akan ketemu lagi dalam Olimpiade berikutnya. Selamat malam. Selamat malam.